Oke guys, jadi hari ini kita mau mengungkap karena gue merasa sangat amat berdosa bang. Hai guys, selamat malam. Gue mau pamer HP gue iPhone, jadi gue mau bagi-bagi iPhone buat lo semua. Jadi gue akan membagi-bagikan 50 iPhone kepada subscriber YouTube gue. Yeay! Caranya gampang banget. Kalian mesti subscribe YouTube gue, wajib subscribe YouTube gue. Terus nontonin semua video YouTube gue dari awal sampai akhir. Ditontonin terus di komen. Gue akan memberikan pertanyaan di setiap video YouTube gue dan kalian wajib menjawab. Dari situ kita akan melihat dan mencari pemenangnya. Nah dari situ kalian jawab, terus disertakan nama Instagram kalian, karena kita akan menghubungi pemenangnya lewat via DM Instagram. Jangan mencantumkan nomor telepon, terus jangan ngemis-ngemis, karena yang ngemis-ngemis akan kita gugurkan guys. Terus dari itu yang kedua, kalian wajib follow Instagram Denis Caresta, cocok follow it, si Coco Cici. Terus dari itu wajib juga follow Instagram akun bunga gua @verdedc. Terus dari itu kalian juga super wajib follow TikTok aku, yeay, denis.caresta. Dan pemenangnya akan diumumkan setiap kelipatan 100.000 subscriber YouTube gue. Jadi pemenang yang pertama akan dimulai besok saat subscriber gue 200.000. Ayo tunggu apa lagi, sebentar lagi itu, oke? Semoga beruntung. Bye, ingat tuh jangan ngemis-ngemis. Ngemis-ngemis, gue ban. Bye. Melukat di Bali. Oke guys, jadi hari ini kita mau melukat karena gue merasa sangat amat berdosa banget, dosa gue sih banyak banget. Jadi kayaknya mesti melukat gue. Oh, kemarin kan gue melukatnya di ini. Melukat. Ini angsa ya. Okay. Masuk anjing kok. Iya. Dumpling. Kamu pangsit ya? Halo. Kamu pangsit. Kok dia ini akur sama kucing? Iya. Oh, ini galak ya? Cookie. Oh, dumpling. Cookie. Kenapa kamu sama dumpling? Kamu pasti kayak pangsit ya. Ini siapa yang ulang tahun, Kak? Oh, aku ada toko bunga. Mau buka? Iya. Kat bagus ya. Ini tinggal di sini. Enggak, ibunya. Kaget ya. Dumpling. Dumpling. Dumpling jahat. Gitu ya. Pasti nyesel. Dumpling kan? Kan? Dua kali. Dumpling. Dumpling. Kan?
luka dia. Dia meluka. Dia ada angsa. Angsanya matok gak sih? Iya. Saya jelasin sedikit, mungkin udah pernah dengar dari mungkin pernah baca apa itu penukatan, apa itu water purification. Itu sudah tahu kan? Belum. Belum tahu sama sekali. Pernah dengar-dengar pembersihan diri? Ya, itu pembersihan dari negatif energi untuk kita. Jadi setiap harinya kadang-kadang kita kan memendam rasa kesel, rasa kadang-kadang kita keinginan kita tinggi. Jadi untuk kita kadang-kadang kita dapat energi yang tidak bagus dari surrounding kita, dari diri kita sendiri juga bisa build, dari feeling kita juga bisa. Kadang-kadang ada orang yang sen tidak bagus buat kita. Hari ini saya pakai 570 air suci. Yang mungkin baru pertama. Karena untuk mengambil air suci itu tidak gampang, tidak mudah. Itu kita perlu big ritual. Kadang-kadang kita ada orang namanya trans atau kerauhan, surupan. Jadi pengambilannya bukan mengambil begitu aja, ritual yang sakral. Jadi saya bawa ke sini, itu pengambilannya bukan sekali. Kadang-kadang saat tidur di pura, di lantai, di merami itu untuk mengambilkan energi atau air suci itu yang saya bawa pulang sampai di rumah saya tuh. Ada welcoming ceremony. Setelah itu saya taruh di kamar suci. Setiap hari saya chanting untuk membersihkan energi, untuk puja alam semesta, untuk puja diri sendiri, juga untuk energi alam semesta biar bersih, dan puja untuk hari suci ini biar selalu ada energi. Setiap orang punya kesalahan. Setiap orang. Nobody perfect itu. Begitu. Jangan kan melihat itu, jangan melihat bajunya. Karena baju putih belum itu dalamnya putih. Tapi kita membuka, sekarang kita saya coba buka bata batinnya, cakranya, bukan cakranya nanti lebih biar sensitif. Lebih sensitif. Masih ceritanya sekarang apa nanti? Apanya? Dosanya. Dosa itu kita sendiri yang bisa menyetarakan. Saya cuma membantu di sini untuk bersihkan negatif energinya menjadi positif dan buka cakranya nanti. Ini dah paling bagus bersih. Terus segitu berat jodoh kayaknya. Berat jodoh kayaknya. 8 tahun baiknya cuma 2 tahun. Terus berat prakor. Laki orang. Sorry? Pacar saya itu laki orang. Oh gitu. Sekarang kita tata lagi. Nanti habis melukat ini nanti rasakan itu. Terus dokumentasi lagi itu. Baru kita bisa bercermin. Bercermin siapa diri saya, apa yang saya perlukan itu. Jadi jangan bilang dosa saya banyak, itu sudah dilalui. Sekarang gimana untuk menjadi lebih fasih, lebih kita iling raga, iling ingat diri kita. Biar toko bunganya juga banyak berkat, usahanya lancar. Sini. Tangannya cakep itu di dada. Maaf, siapa namanya? Denis. Merem. Oke, tolong fokus ke diri sendiri. Tutup mata. Bapak ibunya hadirkan. Bapak ibu, Bapak ibu, saya mohon maaf dengan kesalahan saya selama ini. Bayangkan ibunya hadir bapak di sini, fokus diri kita, jangan pikir kamera atau saya atau siapapun di sini. Kalau benar mau healing dirinya sendiri, sekarang fokus di self. Bapak ibunya hadirkan. Bapak ibu hadirkan, mohon sungkem, bayangkan beliau hadir di sini, sungkem di kakinya beliau, mohon maaf.
hadirkan leluhurnya. Hadirkan leluhurnya. Ratu yang langit yang leluhur yang agung rukemula. Aksi sentana ratu. Leluhur serang sang bapak ibu yang mahorestu. Leluhur lang leluhur niki Dennis ngelungsur sinar tejar di lang leluhur. Mohon maafkan segala dosa. Bapak ibu, Titi mohon maaf saya, Dennis mohon maaf untuk kesalahan saya. Dan terima kasih saya sudah dibesarkan dengan cinta kasihmu. Dengan cinta kasih yang leluhur, dengan cinta kasih alam semesta. Cinta kasih bapak ibu, saya berada di sini, di Bali, Jagat Bali. Mohon restu bapak ibu, alam semesta Jagat Bali. Mohon restu untuk bersihkan diri saya sehingga saya sadar kemanapun saya melangkah biar selalu ada cinta kasih kedamaian. Mohon alam semesta Jagat Pertiwi Bali, mohon anugerah kasih sayangmu bapak ibu leluhur. Tiga, bukan karena uang, mereka sini karena mereka sayang. Jadi setiap orang punya karma masing-masing. Kita selalu ada kesempatan, kita dikasih kesempatan sama leluhur, bapak ibu, sama Tuhan untuk perbaiki diri kita sendiri, untuk lebih eling ragu, lebih sadar. Dapat karmanya banyak banget loh sahabat. Jangan bilang kita masih umur panjang, kita masih banyak kesempatan untuk berubah. Jangan, ya. Nah, semua punya karma masing-masing, semua punya jalan hidup masing-masing. Tapi satu hal, kita dikasih kesempatan, diberi kesempatan sama bapak ibu leluhur, alam semesta, Tuhan yang Maha Kuasa untuk memperbaiki kesalahan kita. Semua orang punya salah, semua orang. Cuma satu hal yang penting, apakah kita sadar untuk memperbaiki diri? Sekarang kau udah sadar, udah di sini sama ibu. Kasihan sama papi aku tapi. Itu masih panjang waktunya. Masih panjang waktu bisa, nanti bisa dengan kedamaian, dengan cinta kasih kita lagi sana ya. Pokoknya kesempatan ada untuk baiki diri, jangan pernah merasa itu paling segalanya, paling jelek, paling dosa, tidak. Ya, nanti kak, ya, ini. Inhale, pass. Good. Okay. Inhale.
teriak-teriak, mau nangis-nangis, mau apapun, lepaskan semua hal negatif, energi yang bagus, ya apapun yang disimpan dalam hatinya, lepaskan sekarang. Ini ada 570 air suci dari mana-mana, ada juga dari semua agama ini ada untuk blessing. Sakti yang maha agung, sakti saya teriakan-teriakan, teriakan sekeras-kerasnya, lepaskan. Ya nggak apa-apa, lepaskan. Teriakan semua, lepaskan. Ya nggak apa-apa, nangiskan, teriakan semua, lepaskan. Empty yourself sampai kosong nanti. Yang sekeras mungkin nggak apa-apa, lepaskan semua.
Kapanpun mau di sini, mau kapanpun datang, mau makan, minum, duduk di sama ibu, mau ke bargi sama ibu, ayo bareng ya. Siapapun di sini, rumah ibu mau buka di sini. Karena saya udah punya anak sekarang. Iya. Jangan merasa sendiri, jangan merasa nggak punya siapa-siapa. Makanya kita diberi kesempatan sama Tuhan, sama Bapak Ibu, sama Luhur untuk memperbaiki diri kita. Jalan itu masih lebar, terbuka. Sekarang mau diambil jalan itu apa tidak? Ya. Luhurnya selalu mengayomin kok. Mereka nggak pernah jawab, selalu mengayomin. Udah dikasih kok insting-insting itu, ada sisi jalan cuma nggak begitu dihiraukan karena dengan kehidupan jalan. Okay. It's good, you bisa lepas. Yeah. Karena biasanya orang pakai bawa kamar, jaga ini, terus petah, tahan. Kalau ini, tapi selalu you bisa lepas. Suka sama mama, si anak-anak itu yang datang adalah anak-anak ibu. Dan si sepapa, dia punya banyak sering ada anak-anak ke sini, dia masakin apa itu. Jadi kita bapak ibu di sini untuk semua, bukan untuk anak-anak buat, tapi untuk semua. Ya, bapak ibu kuat. Tapi kalau dia nggak jahat, ibu udah kabur, berarti ayah. Karena dia baik. Ya, black and white. No, black and white. Nanti ke laut buang ininya ini, apa buang kayak berlaknya di laut nanti itu ada persembahan ke makhluk itu juga. Nanti habis itu 3 kali di sini udah itu ke laut. Yakin kok nanti akan pulang, akan seterima. Jadi lebih clear kita mainnya, lebih clear dan kita bisa melihat, merasakan siapa yang real teman, siapa yang nanti tidak.
gitu. Kalau sekarang kan ketutup, jadi nanti bisa lebih tahu. Jadi lebih kemana arah kita langkahnya. Bukan berarti tidak, maksudnya setiap orang punya dosa. Setiap yang kan kita yang kayak begini-begini, mereka semua punya. Cuma kan tergantung mereka itu deal dengan kesalahan mereka. Tapi ya mungkin saat ini, hari ini, dengan siraman cinta kasih seorang ibu dan air suci itu semua apa dibukakan cakranya. Saya buat baik tuh saya mencoba orang laki orang itu nggak mau lagi. Kalau terima nanti bisa diputuskan. Bisa diputuskan dengan pembukaan cakra ini bukan ibu yang putus, nanti beliau tuh mati sih. Berarti aku nggak mau lagi. Itu ya. Jodoh pasti. Yang single. Iya, nanti pasti ada. Yakin? Nggak ada yang mau kok jadi sama. Jangan bilang gitu. Yakin bisa. Terus ada keyakinan di sini. Yakin bisa dan mau. Jangan bilang nggak mau. Yakin itu mau. Tapi niatnya di sini. Mokonya di sini. Ibu yakin kok bisa. Kenapa tidak? Jangan give up. Masih cantik begini, masih muda. Ibu aja kalau mau bisa kok cari yang single. Bener. Tapi kan bukan tujuan ibu kayak begitu. Iya kan? Ini mereka-mereka tuh kan bukan karena semata-mata uang, tapi karena mereka sayang sama dirimu juga. Emang iya? Karena mereka sayang juga, cinta kasihnya itu ada. Bukan karena uang tidak, itu. Jadi gak semua diuangkan, Dek. Ya, jangan. Jadi, yakin itu ada yang single akan madam menyayangi dirimu, akan mengambil dirimu dengan cinta kasih tulusannya, dan menerima kamu apa adanya. Yakin itu. Gak mungkin gak ada, Dek. Dan ibu yakin itu, mohon aja nanti di sini, mohon di sini, ya? Sama mama aku pasti bisa bikin senang mama aku lagi. Mama? Ya pastilah, Dek. Kita berusaha terus. Yang penting berusaha bisa. Bisa nanti. Nanti ibu mohon di sana. Nanti ibu kasih alih holy water, air suci itu, terus dipakai ya. Bersihin dia terus, ibu kacang bersihkan. Nanti ibu kasih air suci. Nanti kalau setelah 3 hari ritual, akan ada yang pergi teman atau ada yang dekat. Yang pergi sudah, berarti sekarang masih segitu. Yang dekat berarti itu ada new friend, ada energi baru datang. Terima kasih ya, Bu. Gimana pasangnya? Hancur.